Halo, apa hari ini aku rasa bosan tau. Aku tak ada buat apa-apa. So, selepas tidur ni, dia kena pergi tidur dulu. So, aku nak tunjuk korang apa tutorial lah yang baru punya rumah apa yang old punya rumah tu lama punya lah. Aku malas lah sebab kan aku rasa macam bosan, so aku nak tutorial lah. So dia tak cantik mana lah, dah macam buruk dah sikit, tapi rumah dia okey lagi lah, ada kolam. Okay, kita tunjuk kat outside. Gitu, gini. Lepas tu kat situ ada eskalator. Okay. Kita mula daripada sini. So, sini ada nail box. And apa... aku pun nak tutur juga ya. Yang rumah Fahim tu, tapi tunggu ada Fahim lah. Jom kita masuk. Ini kuda aku. Kuda. Macam kuda baru aku lah. Yang warna putih. Aku suka lah warna putih kan. So, ni still rumah aku. Tapi aku tak guna sangat lah. So, yang ini adalah eskalator. Aku tak tahu lah kenapa benda tu ada kat situ. So, aku tak tahu apa aku buat ni. Okay, ni tempat chest. And tempat garden. Garden pula. Apa yang nak cakap? Aduh. Biarlah. Okay, ni tempat sheep. Tempat ada kambing-kambing, biri-biri, ada lembu. So, bila kau nak milk kan, kau datanglah kat sini. And then, ada chicken. Satu je seekor chicken. Yang lain tu dah pergi mana dah. Sebab itu aku tak tahu. Tahu lah ke mana dah. Ada seko je. So ini fox. Fox ni memang suka kacau hidup aku. Tahu lah. Tahu dia nak apa dah. Dia selalu duduk sini. Nak ambil ayam tu. So. Ini anjing aku. Aku tak bawa dia masuk dalam rumah lah. Sebab aku suruh dia jadi bodyguard aku. And kita. Okay lah. Takpelah. Kita akan masuk. Okay. So, bila kita masuk rumah. Rumah ni ada 3 tingkat tau. Ini. Tempat pumpkin. Plants. And then, kita ada balcony. Macam biasa, semua rumah kena ada balcony. Kat belakang tu, tak jatuh mana lah. So, aku nak buat tempat ni city tau. And tempat tu anchor safe. So, bila aku dah siap kan, aku nak tunjuk kat korang lah. Okay, jom kita naik atas. Oh, okay. Kita tunjuk kat bawah ya. Sebab-sebab. Kita buat kat atas. Ni second floor. So, sini tempat living room. Tak ada apalah. Ada tempat aquarium. Tapi tak ada apa-apa. And kucing aku, nama dia. Apa yang... Aku tak letak lagi nama dia. Kita pula. So, ni tempat music room. Tempat music nak letak apa-apa. And window. Window dia cantik. And fire pins. Ni fire je cantik. And then tempat apa storage lah. Store. Boleh letak benda barang-barang. Potin lah. Okay, ni tempat fire pin juga. Library. And yeah. Kenapa ni? Aku tak use phone ni kat sini. Tempat kitchen and tempat bilik. Ini bilik guest room. So ni apa first floor lah. Okay, gitu je. Okay, so kita akan naik atas. Sekejap, saya akan naik atas. Okay, ini yang last floor. Sini ada balcony. Balcony. And then, oh my god, iklan bongoknya.
Kenapa ni? Aduh. Okay, tak pelik ya. Dia aku ni. Okay, so ini tempat parrot. Gitu. Then, ada anjing. Lepas tu, ada tingkap. Aku bagi pecahkan. Sebab lah, tak muak besar itu lah. Sekarang katilah aku. Dan aku tak guna dah rumah ni sangat. Kalau aku nak perlu, aku nak ambil barang, aku ambil datang sini. Tapi dia cantik lah akaknya. Kalau adik aku nak guna, situ. Okay, dan tempat situ kan. Aku nak apa, adik aku nak buat tempat cafe. So, kat world ni ada macam-macam dah. Dah ada rumah, ada ni. Dah ada ni. So, kat belakang tu kita akan buat tempat villager. Villager nak tidur ini. Okay, that's all for. Nanti apa kalau apa-apa je aku buatlah apa-apa tu. Nak tunjuk apa-apa lagi. And next video aku rasa aku main dengan apa adik aku lah. Okay, bye.